Tu dah start recording ke Ustaz? Okay. Tapi nanti Ustaz tahu Ustaz punya bila buka Google Meet tu, Ustaz tengok kat bawah tu manage recording, Ustaz klik kat situ. Lepas Ustaz cari mana. Saya buka lagi dah. Saya cari lagi. Manage recording tu kat bawah. Cuma nak masuk tu tak tahu. Tapi tadi Ustaz masuk tadi. Nama Ustaz itu, bukan. Itu kena ada yang ada tu. Yang 82 tapi saya tak ada pun tunggu masuk tu. Nanti saya tanya sebab sekarang dia tengah kerja. Okey. Okey. Start. Stop. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang talk off mic ke? Hello. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيدي Bismillah. Jazakallah. Ustaz kena off notebook. Lagu Ustaz on eh? Ya. Saya tengah ni. Apa ni? Kena masuk balik jap eh. Oh, dia pening habis lah. Kalau dia buat. Okay, Ustaz. Okay je. Okay. Ustaz keluar masuk balik. Tak apa. Tu okay tak ada suara? Tak. Ni bukan pakai laptop ni. Ni pakai telefon. Jap eh. Ustaz kalau pakai laptop, Ustaz kena tutup suara laptop tu. Ini nak tutup ni. Okey. Okay. Suara laptop dekat bawah Ustaz. Dekat bawah laptop tu. Dekat bahagian bawah tu. Dekat situ speaker dia. Dekat situ Ustaz kena tutupkan.
Okey. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Babul masdari. Kita ulang sekali lalu. Ini bab pada menyatakan masdar ataupun kita panggil nama dia maf'ul mutlak. Ataupun kita panggil maf'ul mutlak. Baik. Dia kata babul masdari bermula ini pada menyatakan masdar ataupun maf'ul mutlak. Kata musannif wa huwa dan bermula ia ya al masdar ataupun kita panggil maf'ul mutlak ialah al ismul mansub, ialah isim yang datanglah ia, ya isim itu hal keadaannya ketiga di dalam tasrif bagi fi'il. Dia tu duduk pada kalimah yang ketiga pada tasrif fi'il. Mana dia dulu? Qawlu nahu qawlika daraba yadribu darban. Maka darban tu yang dikatakan yang ketiga. Ajar Rana eh. Daraban yadribu darban. Maka ini yang dipanggil yang ketiga di dalam tasrif bagi fi'il. Di dalam tasrif bagi fi'il. Ini yang ketiga. Kita panggil masdar. Baik. Wa huwa dan bermula ia al-masdar. Dan bermula ia al-masdar ataupun kita panggil al-maf'ul mutlak. Ataupun kita panggil maf'ul mutlak tu. Dia kata wa huwa kisma ni, ini zu kisma ini. Ini zu kisma ini. Zu kisma ini. Yang mempunyai dua bahagi. Jadi bahagian, pembahagian bagi masdar itu dia ada dua bahagi. Satunya lafziyun. Satunya dia panggil lafzi, iaitu kismul lafziyun. Satu lagi maknawiyun. Macam mana yang dikatakan lafzi dengan maknawi? Ini nak bahas. Sebab apa dia panggil terbahagi pada dua? Kerana tidak sunyilah. Ada kalanya muafakat pada lafaz. Ada kalanya tidak sama. Tidak sama pada lafaz. Yang tak sama pada lafaz kita panggil maknawi. Kalau pada lafaz, lafaz dia sama. Cuba tengok. Fa'in wafaqa lafzuhu. Ha ni. Lafza fi'lihi. Fahuwa lafziyun. Ni nak. Dia nak urai pula. Fa'in. Fa tu panggil fa. Fa fasihah. Soalan kata gini. Iza aratta ma'rifata.
Al-lafziyah wa ma'nawiyah wal ma'nawiyah. Ha. Ataupun fa'in wa faqa ini fa'fihi tafsilun. Fa tu kita fa tafsir boleh. Tengok. Dia kata bawah tu. Fa'in wa faqa. Apa maksud fa'in wa faqa? Fa'in lafzu. Fa'in wa faqa. Nah, tengok. Fa'in wa faqa ni tulis. Fa'fihi tafsilun. Fihi tafsil. Mana ada tafsilun? In wafaqa. Fa tu dia panggil fa fasiha. Fa ni fa pertama ni. Dia panggil fa fasiha. Soalan kata, iza aratta. Iza aratta ma'rifata. Kulli wahidin minhuma. Kulli wahidin minhuma. Iza aratta ma'rifata kulli wahidin minhuma. Apabila menghendaki oleh engkau akan mengetahui bagi tiap-tiap satu daripada keduanya. Apa keduanya? Iaitu daripada lafzi wa maknawiyin. Umar ni rujuk pada lafziyin wa maknawiyin. Lafziyin. Tu minhuma. Jadi nak baca fa'in wa faqa tu, fa tu, dia panggil tu fa fasihah nama dia. Fa tu, dia panggil fa tu fa fasihah. Ni fa ni. Dia panggil fa fasihah. Fa fasihah ni apa takrif fa fasihah? Ha? Al-fa'u al-waqi'atu fi jawabi syartim qaddarin. Ha, dulu saya dah bagi dalam hajarana yang kat ini. Dalam kitab Mutasajidan. Dan juga Yin dengan Ustaz Nuzul ada tulis dekat dalam grup dulu. Fa fasihah ni dengan alfa'u alwaqi'atu fi jawabi syarti muqaddarin. Fa yang jatuh nak ya fa di atas jawab bagi syarat yang ditakdirkan. Mana syarat yang kena takdir? Yang ni. Iza arata ni bagi syarat yang kena takdir. Ha, tengok. Wa huwa kismani.
Dan bermula ia al-masdaru ataupun al-maf'ulul mutlak. Itu Zulkisma ini mempunyai dua bahagi. Mana dua bahagi? Lafziyun wa ma'nawiyun. Yang pertama lafaz, yang kedua makna. Apa maksudnya lafaz dengan makna? Lepas tu nanti dia urai nanti. Apa yang dimaksud kata lafaz dengan makna? Fa'in wafaqa. Ha ni. Fa'in wafaqa tu fa'fasya. Iza, ini fa'fih tafsilun. Maka sabitnya ada tafsil, ada perceraian, ada huraian. Maknanya? In wafaqa. Ha, macam inan yang macam fa'in lah. Inna fa' tu dah jawab dah. Fa satu tu pun dia boleh hurai panjang kan. In wafaqa lafzuhu. Jika adalah muafakat lafaznya, lafaz bagi masdar tadi. Jika muafakatlah lafaznya, lafaz masdar tadi. Ha. Muafakat apa? Akan lafaz bagi fi'ilnya. Jadi lafaz masdar dengan lafaz fi'il itu sama. Jika muafakat lafaznya lafaz masdar itu, muafakat maf'ul. Akan lafaz bagi fi'ilnya. Akan lafaz bagi fi'ilnya. Fi'il bagi masdar. Kata-kata muafakat tu, tulis. Tambah sikit lagi. Lafza fi'lihi ay fi hurufihi. Siapa namanya? Ha ni. Dia kata fa'in wa faqa. لفظ فعله فإن وافق لفظه لفظ فعله. Apa maksudnya fi'lihi? Ai. Fi hurufi. Dia tambah ni. Fi hurufi al-usuli. Wa maknahu. Fa in wafaqa, jika muafakat oleh lafaznya, lafaz masdar. Hu ni rujuk pada masdar eh. Jaga domain. Jika muafakat lafaznya lafaz masdar. Ha, muafakat tu akan lafaz fi'ilnya. Fi'il bagi masdar.
Pasdar. Apa maksudnya? Ai fi hurufihi wa ma'nahu. Nama sekini. Ai fi hurufi al-usuli. Tengah-tengah silap. Fi hurufi al-usuli. Betulkan sikit. Pada hurufnya masdar tu yang asal dan maknanya makna bagi masdar. Ha. Jawabnya apa? Fahuwa lafziyun. Maka bermula ia. Ia masdar. Fahuwa. Ini al-masdar lah. Iaitu dia panggil lafziyun. Jadi tengok contoh mana nampak. Ha. Itu dia panggil masdar lafziyun. Dia panggil maf'ul mutlak bagi lafzi. Ha. Dia panggil masdarul lafziyun. Lafziyun ay masdarul lafziyun. Contoh lagu mana tengok contoh. Nahu kaulika ha. Qatal tu qatlan. Ni tengok ni. Dia kata apa? Yang panggil masdar lafzi ni, jika muafakat lafaz masdar itu akan lafaz fi'il. Ni. Kotla ni dia panggil lafaz masdar. Ha. Kotla ni dia muafakat dengan lafaz bagi fi'il. Ni fi'il ni. Kotal tu. Kotala ni. Ini dia panggil masdar fi'il bagi masdar. Mafakot tu akan lafaz bagi fi'il. Ini lafaz fi'il ni. Kotla lafaz masdar. Kotla tu lafaz fi'il. Lafaz fi'il. Jadi muafakat tadi tu kotal tuhu dengan kotlan tu dia sama ke mana? Lepas tu dia takdir ai fi urufihi pada hurufnya huruf mazhar tu yang asal. Nampak asal qaf talam masdar fi'il pun kotalam maka huruf dia tu dan maknanya sama. Muafakat. Kita panggil sama pemanggil, muafakat pemanggil. Itu dia panggil mas, dia panggil masdar lafziyun. Kotal tu kotlan. Habis itu dia panggil kotal tu kotlan. Sesungguhnya membunuhlah oleh aku ku akannya akan soal itu akan semakin sungguh. Ini akan semakin bunuh sungguhlah. Kotal tu kotla. Membunuhlah oleh aku. Ku akannya akan soal itu. Kotla akan sebagai satu bunuhan. Maksudnya memang betul sungguh bunuh. Memang realiti. Sebagai realiti. Kalau orang bunuh dia macam gini. Telah membunuhlah oleh aku akan suara tu akan sebagai bunuh. Ha, kalau kau pondok terjemah itu. Kalau bahasa moden kita kata akan sebagai bunuh sungguh. Akan sebagai realitinya bunuh itu. Ha, tu. Itu maksud kotlan tu. Jadi kita belajar dulu dari tiga semua. Ingat lagi kat ini.
Dia ada al-masdar al-mu'akid li'amilihi. Contoh dulu lah. Darabtu darban. Dulu ingat tak? Darabtu darban. Cakap ini. Yang kita belajar yang tiga, yang takkid bayan dengan itu eh. Tapi Takkid hanya bayan masuk dengan mana? nauk, nauk, Ini masuk nauk. mana ni? Ini dia masuk sebagai dia masuk dorob tu dorban dulu. Dia panggil al-masdaru al-mu'akkidu li'amilihi. Masdar yang dikuatkan akan amilnya. Apa? Kota tu ni amilnya ni. Maka membunuh alaika akan dia tu akan sebagai bunuh sungguh. Maka kotal tu ni nak menguatkan amil ni dengan kotlan. Jadi kotlan tu nak menguatkan akan amil dia. Apa amil dia? Kotlu. Kotal tuhu tu. Tu amil dia. Lagi. Itu dia panggil masdar lafzi kalau tanya. Apa maksud masdar lafzi? Muafakat lafaznya tu akan lafaz fi'ilnya. Muafakatnya maksud sama. Bersamaan lafaznya, lafaz masdar dengan lafaz fi'il bagi masdar. Muafakat tu pada apa? Fi hurufi dan pada huruf dia. Huruf dia sama. Dan makna dia sama juga. Bunuh juga makna dia. Tu. Habis itu. Nampak lagi kat ini. InsyaAllah. Baik. Kemudian satu lagi. Dah habis saya padam eh. Wa in wafaqa. Makna fi'lihi duna lafzihi. Ni. Tapi makna makna fi'il tu ada. Tapi tak ada lafaz. Tengok, saya padam ni. Panggil jabat tidak? Fahamlah Ustaz. Okay, baik, alhamdulillah. Wa in wafaqa. Dalam kitab tu ada, tapi saya tulis tu nak bagi tahu. Wa in wafaqa makna fi'lihi. دون لفظه وإن وافق معنى فإن دون لفظه فهو معنوي فهو معنوي Contohnya apa? Nahu jalastu ku'udan au kumtu wukufan. Jalastu ku'udan. Wa kuntu wuqufan. Tengok. Wa in wafaqa. Terjemah yang elok kan? Memang dalam tak terjemah, terjemah ada dah. Tapi terjemah saya tak sama sikit. Dan jika muafakat, apa muafakat? Bersamaan. Itu muafakat. Jika bermuafakat bersamaan, ia lafzu tu. Kena ada lafzu lah dalam ni.
Jika mafakatlah ia lafzuh tadi. Lafaz masdar tadi. Mafakat makna tak kena. Makna fi'l ni akan makna bagi fi'ilnya. Makna tu jadi maf'ul bih. Jika mafakatlah oleh lafaznya, tapi lafaz tu, mafakat tu, sama tu akan makna bagi fi'il. Dia kena ingat macam mana? Dia punya sebutan tak sama, tapi makna dia sama. Ha. Duna lafzi tidak bagi lafaznya, lafaz tak sama. Tidak lafaz baginya, tidak lafaz bagi masdar. Betul? Fahuwa ma'nawiyun. Maka bermula ia. Fahuwa maka bermula ia, ia al-masdar tu. Wa terujuk, baru rujuk masdar. Maka bermula ia al-masdar. Kuat rujuk pada al-masdar eh. Ha. Dia panggil apa? Ma'nawiyun. Ay masdarun ma'nawiyun. Masdar yang kita dinisbahkan pada makna. Tengok contoh mana nampak. Nau jalas tuku'udan. Duduklah oleh aku akan sebagai duduk. Ku'udan ni lafaz dia lafaz masdar. Tapi lafaz masdar dia mafakat akan makna fi'il. Ni jalasa ni, jalasa duduk juga. Qa'ada pun duduk juga. Tapi dia sama tu pada makna dia. Makna bagi lafaz masdar. Ha, eh? Asal jalasa duduk, ku'udan pun duduk juga. Macam mana? Tapi lafaz dia berbeza. Tak sama. Tapi makna dia sama. Jalasa pun duduk, ku'udan pun duduk. Itu ha, cerita mudah ni. Tak payah. Wakum tu wukufan. Berdirilah oleh aku akan sebagai berdiri. Ha, eh? Wakum tu wukufan. Habis itu. Jadi dia punya lafaz tak sabit tanpa makna sama. Habis itu. Ha, kita tengok. Ustaz boleh ulang terjemahan sebab tadi suara Ustaz hilang. Terima kasih. Ulang mana-mana? Wa in ulang wafaqa. Balik. Ulang balik. Wafaqa makna semua tu. Sebab tadi hilang suara. Wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi. Fawa maknawiyun. Dan jika muafakat, muafakat ni maksudnya sama. Jika muafakat, ia lafzuhu. Kena takdir lafzuhu tu lah kat ini. Dia ngaji nahu ni, kena ingat. Dia tak boleh baca macam kita faham. Jika muafakat lah ia lafaznya lafaz masdar. Lafzu ay lafzu masdar. Muafakat tu pada apa? Muafakat lafaz tu, makna fi'lihi akan makna fi'ilnya. Tapi duna lafzihi tidak ada lafaz ni lafaz masdar. Lafaz tu tak ada. Makna fi'il tu ada. Ha. Fahuwa maka bermula ia al-masdar tu maknawiyun tambah sikit. Masdarun maknawiyun. Masdar yang dibangsakan kepada makna.
Masdar yang disandarkan pada makna. Masdar bahasa Arab, ajabarinda, bahasa Melayu kita panggil kata dasar. Nahu jalastu ku'udan. Jalasa dengan kuda ni makna masdar. Ku'udan ni duduk juga. Jalasa pun duduk juga. Tapi ada beza antara dua ni. Makna ni, makna masdar sama. Ku'udan pun duduk, jalasa pun duduk. Ha tu. Habis. Wa qumtu wuqufan. Berdiri oleh aku akan sebagai berdiri sungguh. Jadi wukufan ini dipanggil lafaz masdar. Wakum tu ni dipanggil makna masdar. Habis itu. Itu dipanggil bab masdar. Dulu kita kena ingat, kita ulang balik dulu. Masdar tu dia ada tiga. Al-masdaru al-mu'akkidu li'amilihi. Masdar yang menguatkan akan amilnya seperti daraba darban. Ataupun al-masdaru al-mubayyinu li'na'ihi. Masdar yang menyatakan akan na'nya. Na' bagi masdar. Na'u darabtu darban. Itu tak kena na' lagi. Tapi dorban tu syadidan yang bersangatan. Orang tanya tadi. Aku tu aku memukul akan Zaid. Aku memukul Zaid akan sebagai pukulan yang pukulan yang dahsyat, pukulan yang bersangatan. Itu panggil dipanggil al-masdaru al-mubayyinu li-naw'ihi. Ada pun satu lagi dipanggil al-masdaru li-adadihi. Masdar bagi bilangannya. Nahu, ni maklum. Daratu darbatan al-darbataini. Bilangan. Pukul oleh aku akan sebagai pukul sekali ataupun pukul dua kali. Kita panggil al-masdaru li-adadihi. Dulu kita beritahu dah. Kat ini. Habis. Qala al-musannif rahimahullah. Babu zarf al-zaman wa zarf al-makan. Jelas lagi nak? Ajar Paridah. Itu sebab lain tu sebenarnya. Jadi masdar tu kena dia ya. Ustaz tadi ustaz ada satu lafaz yang sama kan, lafaz yang sama tu lafzi, lagi satu tu pasal makna yang sama, lafaz dia beza tu dipanggil maknawi. Ya. Kan? Ha, tu dua benda tu lah kan. Hari ni kita belajar. Ya. Yang satu nama lafzi, satu nama maknawi. Lafzi tu lafaz dia sama, muafakat pada lafaz. Yang satu muafakat makna pun sama juga. Makna pun dia sama. Kan? Ha. Lafaz tak sama. Ya, betul. Okay, terima kasih. Ha, tu yang cerita yang tu ya. Tapi yang dua-dua kategori ni Jabarida Lafz, yang kata lafaz sama makna sama. Dan juga laf apa makna sama lafaz tak sama tu dia masuk dalam kategori, kalau pembagian masdar dulu kita bagi tiga tu, dia masuk kategori al-masdaru li-mu'akkidi, al-masdaru al-mu'akkidu li-amilihi, masdar yang menguatkan akan amilnya. Dia masuk kata al-masdaru al-mu'akkad. Ada apa al-masdaru al-mubayyinu? Ada apa masdar? Li'anadihi tu. Itu dikatakan dia tak masuk dalam pembahasan kita.
Pembahasan kita hanya masuk pada al-masdara al-mu'akkidu li'amili, itu saja. Sebab kitab ni ringkas. Habis. Nanti tersambung balik minggu depan. InsyaAllah. Kemudian kata, babu zarful zamani wa zarful makani. Ini kita akan bahas pula masalah masa dan tempat. Ha, ni payah sikit nanti. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'ah. Wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Wa amalan makmula wa sa'adatad daraini amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم نسينا اسمه السلام عليكم سيدنا سيدنا